Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pusaka tidak mempunyai pilihan lain selain menjadi juara pada edisi ke-20 Kejuaraan Silat Dunia 2020 bermula 21 hingga 27 Julai depan. Harapan itu disambut penuh semangat juara dunia Mohd Juferi Al Jamari yang turun dengan misi balas dendam selepas gagal membuat kemenangan hat-trick pada edisi lalu di Singapura. Ya, saya akan repeat balik apa yang saya dah kalah yang pada tahun 2018. InsyaAllah saya akan peakkan selama 7 bulan ni secepat mungkin. Lagipun cedera saya dah orang kata tak ada yang terlalu serius, hanya kecil-kecil saja. Jadi tak ada alasan untuk saya tak dapatkan pingat emas. Turut bersemangat Muhammad Faizul M.Nasir Nasir walaupun masih dalam proses pemulihan selepas dipalit kecederaan di bahagian leher ketika beraksi di Sukan Si Filipina 2019. Menurut anak jati Selangor itu, keadaannya semakin pulih malah tidak sabar untuk kembali menjalani latihan sekaligus membuktikan kemampuan sebenar. Sebenarnya saya kecewalah sebab walaupun antara skuad senior yang dalam tim ketika itu, saya tak deliver apa-apa medal. So saya sekiranya selepas 2 minggu ini penamaan nama atlet yang akan dicalonkan, sekiranya tersenarai lagi, diberi kepercayaan, ini adalah medan untuk pembuktian saya lah, di mana tahap saya yang sebenar. Sementara itu, Siti Rahmah yang telah pun bersara selepas berakhirnya kejuaraan dunia di Singapura 2 tahun lalu, sanggup kembali semula untuk beraksi buat kali terakhir di laman sendiri. Saya malas nak cakap yang terakhir kan. Tapi silat dunia ni kali ini dekat Malaysia. So harapan pusaka tinggi. Bagi saya, there's no choice. Hanya untuk all out for silat dunia ni di Malaysia, dekat dengan kita punya hometown kan. Yeah. So it's very special for me, I think.